Video kembang api kita yang terakhir kali, guys, trending. Oleh karena itu, kali ini kita akan buat video kembang api lagi, tapi akan berbeda. Karena di video kali ini, saya akan ajarkan bagaimana caranya merubah kembang api murah menjadi kembang api bernilai jutaan rupiah. Kembang api dengan ukuran besar biasanya dijual dengan harga jutaan rupiah. Kali ini saya bersama dengan teman-teman, kita akan melakukan sebuah eksperimen. Kita juga sudah sampai di sebuah tanah lapang yang kosong. Kami sudah mempersiapkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kembang api murah menjadi kembang api jutaan. Kita akan perlihatkan seluruh cara dan langkah-langkahnya di video kali ini. Tonton terus. Lihat nih guys, banyak banget. Kita sudah beli kembang api Roman Candle 0,8 in sebanyak 40 buah. Dan nanti kita akan gunakan ini sebagai bahan untuk membuat kembang api yang seperti jutaan rupiah. Tidak hanya itu aja, kita juga beli banyak kembang api yang lainnya. Sebelum aku mulai ajarkan kalian gimana cara membuat kembang api murah menjadi yang mahal itu, kita pemanasan dulu ya guys. Kita nyalakan mulai dari yang terkecil. Ini ada 3 kembang api Gold House. Pak, nyalakan ini. Yang ini? Saya ini. Guys, ingat kalau mau main safety guys ya, cari tempat yang tanah kosong. Satu, dua, tiga. Wow. Bandit gak mau nyala. Guys, aku kabur. Wow. Guys, seru banget. Wow. Yang punya aku gak mau nyala, guys. Seru. Saya suka. Kamu suka ya, Bandit ya? Yang tengah nyalain lagi, Pak. Belum hidup ya. Ini bakalan lama, guys. Ini nyalanya sampai 3 menit. Enggak, memang kerepet 3 menit. Wow, enggak berhenti guys, gokil guys. Videonya kita baru mulai aja udah dapat kembang api yang bagus. Layak sekali yang tengah tidak menyala. Tinggal makan lupa kali ya. Pulang kita. Gila, keren banget tadi 3 menit. Dia jujur yang jual manis. Saya pengen hidupin yang tengah nih. Hey, stop. Nah, nanti yang tengah nyalain sama kembang api yang lain barengan. Lagi-lagi masih nyala. Lama banget. Finally guys, itu belum apa-apa. Kita udah kasih pembukaan yang sangat bagus. Kembali lagi guys ke Roman Candle. Jadi caranya teman-teman, kalau kalian beli satu kembang api seperti ini, yang satuan, nah ini aku beli harganya sekitar Rp16.000 per batang ya. Tapi kalau kita mau beli kembang api yang sudah besar begini, ini aja harganya hampir 400.000 guys. Kalian bayangkan kalau tingginya segini, tapi jumlahnya ada banyak, bisa jutaan guys ya. Lalu caranya gimana? Sebenarnya caranya sangat-sangat simpel dan sederhana sekali. Kita beli beberapa batang, lalu kita akan rangkai dia. Ini kita pastikan sumbunya semua ada di atas. Lu kok nggak ada sumbunya lu? Balik, Pak. Apa tuh? Jadi pastikan sumbunya semua mengarah ke atas. Paling gampang awalnya kita harus melakban ini guys, satu dengan tabungnya satunya lagi. Kita jadikan dia satu kesatuan. Seperti ini teman-teman. Jadi kita lakban. Iya. Putar Pak. Putar. Dijilat. Mau lagi aku. Satu lagi loh bagian bawahnya. Ini sebenarnya ilmunya kemarin dapat dari Lucky juga sih. Ini guys, karena ada 40, maka aku sudah hitung dan aku putuskan kita akan buat rangkaian dari 36 supaya nanti dia bisa jadi kayak kotak roket basoka, 6 ke samping, 6 ke atas. Totalnya adalah 36 dikali 8. 200 lebih shotnya. Wah, wow. Habis itu kita bantu. Bantu apa? Negara tetangga. Jadi di sini aku akan coba rangkai dulu dia 2-2-2 seperti ini. Kalian nyalakan dulu yang lainnya. Ya karena aku sudah tamat aku men kembang api ini. Jadi beda aja. Saya belajar dari gurunya guys. Kamu ini biasanya gimana? Kalau anak-anak gangsing tuh ngetrik biasanya dia. Ya sambil pegang mainnya di sini. Eh itu bahaya. Enggak boleh. Guys. Wah, sumbunya. Sumbunya gimana? Jangan diputusin. Wet, coba segini dulu dah, Wet. Aku yang bagian bawah, kamu yang di atas. Wow, nggak mau muter dia guys. Nggak bisa muter dia? Iya karena nggak ada. Oh, itu muter. Karena tempatnya nggak datar. Bandit, mereka gagal bandit. Kembang apinya nggak mau berputar, padahal itu kan gasing. Guys, kita proses sementara update. Nih lihat guys, kita udah sambung-sambungin seperti ini, 2-2-2-2-2. Jadi ternyata Lucky tuh dapat ide ini katanya dari viral di TokTok, Bandit. Oh gitu. Iya, katanya Lucky terinspirasi, terus dia info aku. Kita buat juga ya teman-teman ya. Dikit lagi kelar nih guys, yang ngelakban seperti ini. Ayo. Di dalam kotak nih ya. Kita bakar sampai kotaknya. Kotaknya Lucky. Wah, anginnya keras lu. Wow. Itu muter satu.
Kita tersisa lagi satu kotak, Luki. Dua kotak. Lagi dua kotak. Kita bakar keduanya langsung. Nih, adik-adik bocil pasti suka menangis ini. Dia enggak bisa bakar. Udah. Awas. Masih banyak yang belum kebakar. Wow. Lihat guys, puter. Tuh. Puter dia di dalam kotak. Itu keluarnya awas lu, Ki. Muter dia. Itu dia. Aduh, gangsing dia berdua. berhasil guys. Udah main gasingnya? Sudah, sangat seru, Pak. Oke, okay. Ini bisa, Pak. Pak, sama bandit kalau bisa melebihi brutal dari kita berdua. Oh iya, bisa. Ini yang dua-dua udah kelar. Jadi ada 4 lebih nih memang ya. Nanti kita nyalakan yang ini sebelum yang 36-nya nanti. Ini sudah jadi nih, aku sama bandit sudah bikin dua-dua. Sekarang tugas kalian tuh harus merangkai supaya dia jadi 666 begini. Bisa nggak? Begini. Bisa. Yang harus kalian perhatikan adalah jangan sampai terbalik ini. Sumbunya ya. Pantat sama kepalanya. 6, 6, 6, sebanyak 6 kali. Kita akan main ini dulu ya, sambil nunggu Luki sama Weda melanjutkan proses pembuatan kembang api mahal jutaan itu. Ini adalah bermerek Shark, namanya adalah drone tanpa E nih ya. Ada si E-nya di sini, dan namanya COVID-19. Belakangnya tapi gambar Spiderman. Aneh banget kembang api itu. Like videonya guys, kalian klik tombol like juga gratis. Subscribe nih seperti bajunya Bandit, dan sekalian kalau mau kembaran beli baju-bajunya DST kembaran sama kita, bisa cek di Instagram Shopee Tokopedia @dst.id. Betul. Pokoknya setelah menonton video ini, kalian wajib minta uang ke orang tua kalian. Ini ada banyak sekali isinya, Bandit. Oh iya. Kita tes satu. Kita harus tahu kayak gimana dia efeknya. Benar. Guys, kita tes satu dulu. Oke, sudah menyala. Lu ke sini deh. Oh, gasing. Wow. Bandit masih nyala, apinya keras. Oh, gasing. Kalau gitu kita semuanya saja. Sama satu tadi yang belum hidup. Kretek itu ya? Ya. Oh, itu sisanya tadi. Gold house yang tadi tersisa belum menyala. Saya akan nyalakan. Bandit. Ya. Katanya ini tuh bisa terbang sebenarnya. Iya. Kita tanam ya? Di sini ya. Wow! Guys, keren sekali. Terbang dari mana? Dia tidak terbang sama sekali. Bukan pembukaannya nggak datar, Pak. Coba seperti tekniknya Weda dan Luki. Ah, disambung aja sumbunya semua, Bandit. Kita buat eksperimen sumbu sama sumbu. Kalian lilitkan. Oh, nggak usah dah dililitkan, tapi dikumpulin aja. Makin aneh. Ini semuanya, guys. Ada 5 butterfly dan ada satu yang kretek tadi tuh, guys. Yang 3 menit tuh, guys. Ini bakalan panjang banget. Tinggal. Wow, keras sekali. Wow. Berputar. Yang kretek harusnya nyala lagi nih, guys. 3 menit. Selamat menikmati 3 menit ke depan. Saya suka bermain kembang api. Tenang guys ya, kita selalu safety first. Kita sudah menyiapkan pemadam kebakaran, tabungnya maksudnya. Ternyata ini tahap susah, Pak ya. Sejajarnya susah sekali ini. Aku sebenarnya nggak mau kayak gitu. Maunya 4x4. Bandit yang nyuruh kamu 6x1. Guys, jadi intinya seperti itu guys ya. Kalau kita beli satu, itu harganya belasan ribu. Nah, kalau kita beli yang sudah rangkaian besar, harganya tiba-tiba jutaan. Ya, Luke ya? Betul. Jadi kita buat sendiri. Dari yang satuan kita rangkai. Jadi yang isinya banyak. Ya, kita yang kerjain dah. Mana kamu kan? Nyalain kembang api ya. Magic whip. Magic whip tuh itu yang tali tuh. Ya. Aku lanjutin sama Bandit ya. Ya. Let's go. Magic whip. Coba kembang api yang berikutnya. Magic apa yang tahan lama? Tisu magic. Wow, panjang banget ini. Ini panjang sekali, guys. Oh, ini disambung. Ini bisa disambung. Ah, gini aja, Luki. Ini kita sambung dulu. Ini emang disambung. Enggak, dengerin aku dulu. Kamu mengulangi kata-kataku. Wow. Wah. Udah. Tata. Di sini dah, Luki. Jalan ya, menjalar. Lama ini. Lama. Lah. Kok mati, weh? Habis. Oh, enggak. Jalan. Luki, aku hidupin dari sana aja lagi ya. Coba, iya, benar. Guys, aku hidupin dari ujung sini. Jangan nyambung. Wow! Guys, mau guys? Hidup! Awas!
mental-mental dia. Udah habis, Lucky. Tuh, habis. Kita hidupkan kembang api yang lain, Lucky. Masang. Ini adalah karya kita. Jadi dari tadi Weda sudah menyelesaikan sebagian dengan Lucky, aku sudah menyambung dengan Bandit ya. Jadi dia sekarang udah terangkai 6-6 seperti ini, teman-teman. Sekarang tinggal kita rangkai lagi menjadi satu kesatuan seperti ini. Supaya dia benar-benar nanti besar banget kayak segini, guys. Gila nih, guys. Ya. Totalnya ada 280-an shotnya nanti ya. Ini aku mau lakban dulu sama Lucky aja. Kamu nyalakan kembang api yang itu, Bandit. Langsung dua Bandit, sebelahnya juga Bandit. Gimana, Bandit? Sudah siap? Sudah. Ayo kita hidupkan. Oke. Wow! Lagi tuh! Lagi tuh! Bandit! Wow! Bandit! Wow! Gimana, Bandit? Masih ada, masih lagi. Sisa 4 lagi, Bandit. Kalau gitu ke atas, oke. Ke atas. Ke atas, ke atas aja, Bandit. Ayo, Bandit! Go! Wow! Langsung 3, Bandit! Wow! Satu masih punya... Wow! Wow! Oh, lagi hidup lagi satu, Bandit! Sakit. Tak bilang, mentalnya ke sini. Aku kena kepala aku tadi. Kenapa? Lumayan sakit. Kenapa ini ku? Sakit banget ku, Bandit. Mana? Ku robek, Bandit. Mana itu? Lagi satu. Itu. Kita ini tidak kapok. Lepas, Bandit. Belum. Wow! Akhirnya ke atas, Bandit. Hanya satu yang berhasil, Bandit. Langsung kita satu bungkus hidupin. Udah, ayo Bandit pergi. Pergi bahaya ini. Wow. Bandit. Gila, kalian bagus tuh yang terakhir tuh. Aku suka banget tuh, itu yang 50 shot tadi, Han. Ya. Sakit telinga aku, Pak. Besok-besok kita siapa setuju kalau video ini tembus atau video ini trending deh, kita buat lagi video kembang api ya. Betul. Tapi kalian komen di bawah kita harus buat yang apa. Kalau aku sih mau yang tadi 50 shot, kita bikin 500 shot. Kalau saya, Pak, roman candle yang lebih besar. Oh, roman candle lebih besar. Kita bikin seperti ini. Tahap terakhir adalah kita harus menyambungkan sumbunya satu sama lain. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, rangkaiannya seperti orang antri itu. Gantian. Sekarang aku sama Lucky mau pergi nyalain dulu yang lain. Bentar, ini sebelum kalian pergi, coba contohin satu dulu. Nah, langsung ya, Luk. Ini ada berapa shot, Luk? 80 satu bijinya. 80 shot satu biji, guys. Jadi ada 3, totalnya adalah 240 shot. Sudah belum? Luk. Wow! Nyala, guys. Kaget aku. Luk, kayaknya yang nyala cuma satu nih, Luk. Enggak, ini dua ini, Luk, yang nyala kanan. Itu kanan kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, itu. Oh iya. Ini kembang api seperti bunyinya kopong. Pus, pus, pus. Ya ini emang cukup, Pak. Salah dia sama yang roket tadi itu yang 50 shot ada suaranya. Lu, kita langsung nyalain yang itu di sebelahnya, lu. Guys, kita nyalain yang snake, guys, yang snake. Bagus. Wow. Kita pegang, lu. Wow. Ini saya suka, guys. Ini bagus banget. Gila, ini keren banget, guys. Lihat, guys. Meskipun nggak bersuara keras, percikannya bagus banget. Wow. Cepet sekali habis, Pak. Lebih keras suara aku masih. Halo. Iya, Pak. Habis, Pak. Oh iya, benar, guys. Lihat, guys. 19 shot ternyata ini. Ini mau dinyalakan, Pak. Satu lagi mati. Nyalain aja. Aduh. Luk. Ketusuk aku, Luk. Pasti ada itu, ya. Ketusuk. Sumpah, sakit banget. Udah. Wow, gitu doang ya? Kurang seru, tidak ada letusan-letusannya. Biarin aja kita kembali ke Bandit sama Weda. Nih lihat nih, dia beneran kayak lagi merangkai apa gitu ya. Ini salah sedikit nanti mati di tengah jalan dia. Usahakanlah betul semua. Jadi ini proses yang paling lama adalah memang bagian pemasangan sumbunya ini. Karena dia butuh kesabaran, butuh ketelitian, guys. Dan ini bisa-bisa 1 jam sendiri nih, guys. Ini biar aku sama Lucky yang nyambung dah. Kita kasih Bandit berpesta pora. Ini kesempatan terakhir kalian. Ada kembang api yang besar banget. Birthday cake. Nyalakan, Bandit. Gas.
Ini kembang api yang paling besar dari tadi, Bandit. Siap, Bandit? Siap. Satu, dua, tiga. Oh, ini udah nyala. Udah. Ayo. Kabur. Kabur, Bandit. Jauh. Jauh lagi. Wow. Wow. Bandit sini, Bandit. Keren banget. Guys, bagus yang pernah aku lihat ini, guys. Udah segitu aja. Anjay, keren kali. Gokil. Oh ya, udah habis nih, udah. Bolong-bolong semua. Ini cocok kita buat 10 gitu. Iya ya, pasti. 10 ginian ya. Iya. Udah kayak pembukaan olimpiade. Situasi sementara, guys. Jadi memang butuh waktu lama dan kesabaran. Aku sudah merangkai ini bersama dengan teman-teman kisaran sekitar 30 menit lebih. Langsung aja, Pak. Iya, jangan di sini. Main gini enggak boleh bercanda, guys. Ya ini nih, lihat, guys. Baru 1 2 3 4 5 kurang satu lagi. Tinggal satu baris lagi. Oke, sudah. Sudah, Pak. Yes. Sudah aman. Akhirnya selesai juga, teman-teman, ya. Karena ini butuh waktu. Lihat, guys. Ini adalah rangkaiannya. Jadi ini kita sebut dengan rangkaian S. Dari sini melingkar-lingkar seperti itu, teman-teman, ya. Ini percobaan pertama, mudah-mudahan berhasil, teman-teman. Okay. Tapi sebelum kita nyalakan yang besar, masih ada 4 biji lagi ini, Roman Candle-nya. Supaya teman-teman mengingat, apa sih ini yang dibuat? Ini Roman Candle, kita nyalakan Roman Candle. Tapi ingat, Roman Candle itu ada banyak. Ada yang 0,5, 0,7, 0,8, 0,10, ada yang 1, 1,5, terus ini yang 0,8. Kita coba nyalakan 1 atau 4 langsung? Langsung aja 4, Pak. Kita pasang di satu pipa aja ya. Itu bisa masuk? Bisa. Wih. Wow, cakep sekali. Anjir. Kita lihat raungan Roman Candle ya. Tidak hanya satu, langsung 4. Roman Candle ini di video yang kemarin tuh salah satu top hitnya ya, Luke, ya. Betul. Paling banyak orang suka di bagian situ. Otre. Cakep. Nice. Atasnya kita sambung, Bandit. Kita akan nyalakan berbarengan nih keempat-empatnya ya. Satu, siap, dua, tiga. Wow, kabur. Saya enggak nyala. Ya. Aduh, siap, guys. Mundur. Oke, guys, ini adalah Roman Candle. Nyalakan, Bandit. Hati-hati, Bandit. Awas, Bandit. Guys, Bandit mau nyalakan satu lagi yang kurang. Oh, berhasil, Dada. Bandit. Tapi tidak berbarengan. Tidak apa-apa. Sekarang keluar dia. Ini kalau Roman Candle sendirian kayak gini. Sekali lagi. Oke. Selamat tahun baru. Sekarang adalah saatnya raja terakhir. Pembuktian untuk video kali ini, apakah kita berhasil melakukan eksperimen kita? Ayo. Ini berat, Bandit. Bandit, tolong. Sumpah berat banget ini, 36. Beda jalan sebelahnya diliatin. Dilakban dulu ya, guys. Hey, Luk, tarik, Luk. Awas atasnya. Tarik kenceng, Luk. Oke. Guys, kita ikat dia ke pipa yang sudah kita tanam ke tanah. Biar aman. Oke, bawah juga, Bandit. Kita cross check sumbu. Nih, guys, lihat sumbunya menyatu. Aman. Ini aman. Mudah-mudahan aman ya. Udah. Aman. 1 2 Wow! Lari. Woi. Woi. Oke. Ini berhasil ini. Berhasil. Oke, nyala semua, guys. Nyala semua, guys. Itulah dia, kembang api murah meriah tapi mewah. Gila. Gila, nikmati, teman-teman, enjoy. Wow.
kayaknya putus nih. Wah, nyampe sini aja dia. Lihat teman-teman. Putus sapinya. Hidupkan lagi. Ini nih nih. Dari sini. Ayo, satu, dua, tiga. Awas Luki. Loh. Wow! Semuanya. Yeay! Gila. Mewah. Wow, itulah dia tadi teman-teman. Totalnya adalah 288 shot dan kita berhasil teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Like videonya.